Halo guys, welcome back to my channel Gusman Hadi. Oke, jadi seperti kalian lihat, saya sekarang sudah berada di rumah. Saya sudah vacation ya, jadi sudah seminggu yang lalu saya pulang. Nah, hari ini rencananya saya mau jalan-jalan ya, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Juli sepertinya ya, tanggal 5 Juli, dan ini sambil merayakan hari jadi atau hari ulang tahun bapak saya ya. Jadi bapak saya pengennya jalan-jalan. Nah, kita wujudkan di hari ulang tahunnya guys ya. Oke, jadi saya mau siap-siap dulu untuk ini, untuk jalan-jalannya. Jadi saya mau bawa peralatan, bawa sesuatu juga, tapi ya hadiahnya sih udah ya, hadiahnya udah saya udah kasih sebelum apa namanya, sebelum video ini dibuat ya, saya udah buat apa, saya udah kasih hadiahnya ke bapak saya ya. Jadi sekarang kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan sekarang, dan kita akan kemana, ikuti video saya ya. Jadi jangan lupa yang baru ketemu channel saya, jangan lupa like dan subscribe, dan kita langsung saja ke videonya guys ya, let's go. Nih bapak saya yang ulang tahun, mau jalan-jalan ke mana pak, mau jalan-jalannya pak? Ke Sunset Point, Ahmad. Oke, okay. Let's go. Duit aja. Ayo pak. Man kade ya gini, komang? Orang kena? Hah? Dek! Mang! Namun orang mobilnya malu. Parkir ki pak? Parkir di bawah ya. Bawah ya? Masuk ya. Masuk ya. Yang parkir. Lah terlalu ya. Sorry pak, check-innya mana? Oh langsung sana ya. Lima orang pak? Lima orang? Nggih. 500 ribu. 500 ribu? Bentar jangan gelap. Oke, sekarang kita udah nyampe di Hammer Sunset Point ya. Tadi itu parkirnya kita di bawah dulu. Kalau kalian bisa lihat parkirnya di bawah. Terus tadi kita turun pas depan pas check-in. Jadi biaya per orangnya itu kalau local people jadi 100.000, dan kalau turis asing itu sekitar 125.000 ya. Jadi bedanya sekitar 25.000. Jadi tadi pas dari rumah, saya kan tinggalnya dekat perbatasan Singaraja Karangasem. Jadi untuk ke Sunset Point itu paling ngabisin waktu 1,5 jam ya. Ini sekarang jam 4:30 kayaknya ya. Jadi mataharinya masih ada dan kita bakalan lihat sunset bentar lagi ya. Jadi pas banget waktunya ini. Nah, sekarang kita mau nyari table dulu
ya. Jadi kita mau lihat-lihat dan nyari double dulu ya, sama keluarga. Tadi saya bayar masuknya tuh setoran 500.000 ya, karena saya berlima, orang tua sama adik-adik juga ya. Oke, kita lanjut. Keliling-keliling, aduh, nyari spot dulu. Kita keliling dulu ya. Banyak ada spot di sini. Masih ada spot di bawah. Enjoy pak, enjoy, 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 enjoy. Lupa bilang tadi, jadi pas kita check-in tadi, ya, pas kita bayar di kasir, nah kita langsung dapat gelang hijau, dan itu spend yang saya bilang tadi. Kita bayar 100.000 itu kita bisa spend juga di restorannya ya. Jadi ini sekarang mau cari-cari table dulu, soalnya ini lagi panas, jadi mau ngaduh ngadem dulu, tapi kita mau juga mau order minum. Kita lihat menu-menunya ya. Oke guys ya, kita langsung saja. Musik.
Udah keliling juga. Nah, ini udah nemuin spot meja ya. Ini kita di meja number 23. Ini di bawah ya, pas dekat sama perbukitannya ya. Jadi nanti pas sudah sunset nanti saya akan videoin ya. Nanti juga saya mau ambil foto. Lagi nunggu minuman sama makanan tadi udah order. Jadi kita sambil nunggu, sambil ngobrol dikit ya sama Bapak Zani yang ulang tahun. Mana Pak? Ahmad. Ahmad. Sunset Queen. Ahmad. Gimana feelingnya? Feelingnya gimana? Feeling? Perasaannya gimana? Ya, perasaannya happy, senang sekali. Dapat jalan-jalan, menikmati udara segar sama anak, sama istri, sama ponakan. Wah, hari ini benar happy, very very happy. Dipanggil.
sehat selalu. Yeah. Eh, Bapak mah udah nak ngomong ini. Nah. Bapak mah. Kita ketemu di vlog atau video-video berikutnya. Nah, bye.